air ini dimanfaatkan. Bapak Gubernur Kerso ngunjuk air langsung dari mata air. Ya, ya. Pak Ganjar bisa ngunjuk langsung air yang kita punya dari hasil sambal itu. Tapi tujuan menteri lapen. Biasanya kalau sudah ngunjuk air ini. Terima kasih. Sekali lagi. Gara-gara ngerti kali tanti kesadaran muncul dari sebuah keinginan tanpa harus mencaci memaki bersuluh karena apa dari kongres dunia sampai dengan ketiga itu ternyata sumber mengikuti sebuah keinginan saya menyampaikan orang yang sudah berhubung kalau pemerintah bereskan itu bagaimana kalau kamu di Merti Kali Tangsi ini ada komunitas yang menurut saya nggak tahu ya dia cinta atau kurang kerjaan. Tapi hari ini mereka di belakang saya ada air terjun yang sangat bagus. Saya berdiri di atas bak air, bak penampungan yang didistribusikan sampai ke Borobudur, betul ya? Dan airnya bersih. Tadi saya sudah raup dan sudah saya cucup tak lek. Ya. Betapa segernya, betapa mahalnya, betapa mewahnya ini. Maka kelompok peduli sungai, kelompok kali bersih, kelompok yang mengkonservasi sumber-sumber air sehingga bisa kita manfaatkan. Yuk kita tularkan terus yuk. Kemarin saya ke Klaten sudah bicara politik air. Di Pekalongan mereka sudah akan kerja keras membersihkan sungai-sungainya dengan baik. Sampah-sampahnya dibuang. Nah sekarang ada di hulu yang luar biasa Allah berikan kepada kita semua ini. Yuk kita rawat yuk. Siapa pelakunya? Ah ini mereka. Adana. Kami memang siap bekerja bersama. Oke. Atas. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke. Kita di sini. Okay. Kecamatan Kajoran, PT Koperasi Dharma Wareh Tirta Lestari. Oke, okay, yuk. Sungai sampah, dia kumpulkan sampah plastik, ada botol minuman, ada sandal. Ada sandal, enggak tahu ada kasur enggak. Akan di sini semuanya plastik mereka kumpulkan di tengah hutan dan air terjun yang sangat luar biasa.